Oke, kita mulai ya. Kita mulai berbincang. Nah, hari ini Bapak mungkin memberikan materi seperti orang kuliah, tapi nanti Bapak kreasi dengan baik. Topik yang kita bahas sudah ada di depan kalian, di screen-nya Bapak. Tapi saya mau memancing kembali. Pertemuan yang lalu materi kita apa? If Klaus. Apa produk yang dihasilkan dari If Klaus? Bapak. Produk apa yang dihasilkan dari Klaus? Brosur. Ya, brosur. Bagaimana perkembangan brosurnya? Belum, Pak. Belum ada perkembangan. Rancang? Masih rancang-rancang, Pak. Masih dirancang ya, waktu satu bulan tapi jangan sampai nyetor tanggal 30. Ingat? Materi kita hari ini caption itu juga arahnya adalah produk. Itu juga harus diposting di media sosial, wajib. Karena ada aturannya nanti. Ini materi baru juga. Kan sudah belajar tadi, If Klaus. Ini masih ada kaitannya nanti. Ada materi If Klaus yang akan kalian bawa ke sini. Jadi, captions itu saya yakin kalian sering melakukannya. Terutama kalau lagi patah hati atau lagi bahagia bertemu si dia, kadang posting sesuatu di Instagram, lagi senyum dengan lawan lain, dikasih tulisan, toh? Ya, seperti gaya-gaya kalian sekarang pasang muka itu sudah gaya caption semua, foto caption. Anda share foto Anda di Facebook, Anda kasih tulisan atau logo tertentu, itu bagian dari caption. Nah, sekarang kita kumpul informasi dulu, ya. Yang bisa berpartisipasi, Bapak akan share screen. Silakan ketik di monitornya, mana ini? Oke, Bapak live dulu. Silakan ketik di monitornya menti.com. Bapak mau tampung dulu informasi dari kalian. Ketik di browser menti.com, nanti masukkan kodenya 4697544. Ya, ketik menti.com di browser, ya. menti.com di browser, pakai HP saja. Nanti akan minta kode 4697544, itu yang Anda masukkan. Pertanyaannya adalah, mengapa Anda membuat caption? Di Facebook Anda pasti selalu ada caption yang Anda tinggalkan di sana. Kadang cuma captionnya saja without foto. Nah, sekarang Bapak tunggu. Apa alasan Anda membuat caption? Oke, selamat bergabung Nisa Amir. Coba akses di browser dulu, menti.com, kemudian masukkan kodenya 4697544. Kita mau tahu alasan Anda membuat caption itu apa, karena ini akan menjadi pedoman nanti untuk membuat caption untuk penugasan. Mengapa kalian membuat caption? Atau sering membuat semacam coretan-coretan. Ya, di mana sebenarnya Anda membuat sebuah pesan di sana? Oh, silakan. Bergabung, masukkan namanya, ketik menti.com. Lalu nanti masukkan kodenya 46. Oke, Bapak tunggu ya. Kita tunggu sudah ada yang masuk. menti.com. Halo. Silakan dicoba dulu. Ketik di browser menti.com, masukkan nanti kodenya kalau sudah minta. Yaitu 4697544. Ya, nanti dia akan meminta kode, masukkan 4697. Oke, belum ada yang masuk. 4697544. Kemudian kalau sudah masukkan kode, klik submit. Submit. Nah, nanti di situ akan muncul pertanyaan di dalam. Mengapa Anda membuat caption? Masukkan alasan Anda singkat saja. Misalnya buat gaya-gayaan.
atau karena sakit hati? Apa sih tulis, Pak? Alasan Anda membuat caption yang sering Anda posting, mungkin di media sosialnya Anda sering share foto, Anda kasih komentar. Apa alasan Anda membuat itu? Yang di browser. Oke, di menti.com. Ada di layar ini. Ketik menti.com. Tunggu dulu, Bapak masukkan dulu di grup WA. Mana ini? Oke. Ketik menti.com. Dan masukkan kode. Empat enam sembilan tujuh lima empat empat. Empat enam sembilan tujuh. Sembilan tujuh. Tujuh. Lima empat empat. Empat enam sembilan tujuh. Lima empat empat. Itu kodenya. Belajar ya pakai aplikasi-aplikasi online. Ambil Bapak tunggu. Saya kasih ke, ya kalian isi nanti ada dua informasi yang kalian isi. Itu apa alasan kalian biasa memposting foto yang Anda beri komentar di bawahnya. Itu di media sosial. Alasannya apa? Bapak satu kasih satu contoh ya. Akan muncul di layar juga nanti. Sudah mi Pak. Ya, tunggu. Oke, kita tunggu karena jaringan ya. Ada biasanya masalah jaringan. Kita tunggu. Nanti akan muncul semua tulisan-tulisan Anda. Ya, kita masih menunggu tulisan-tulisannya untuk segera keluar. Apa alasannya membuat caption? Ada Felixia Helen. Oh, ada Eva. Yes. Dapat memberi motivasi. Itu yang paling banyak. Menuangkan perasaan sakit hati. Oh, karena sakit. Karena memang suka menulis. Supaya tertarik untuk memberi kode ya. Kode kepada siapa? Si dia ya. Untuk gaya-gayaan. Ayo, siapa lagi masukkan idenya? Ini kan nanti alasan Anda nanti dari informasi yang kalian berikan, itu sebenarnya menjadi latar belakang, background Anda, mengapa Anda membuat tulisan caption di media sosial. Nah, itu ya, itu maksudnya. Ayo, siapa lagi? Kita tunggu. Silakan belajar mengerti. Ini anggaplah penilaian esai dalam bentuk respon. Ada dua pertanyaan yang Bapak siapkan hari ini. Menurut Pak, pengalaman Anda selama ini, Anda menggunakan menti.com itu karena apa? Menti. Caption itu karena apa? Oke, masih ada? Sudah tidak ada yang mau mencoba? Masih Pak, jelek jaringnya. Jelek jaringan Pak. Saya tidak tahu ini IPS selalu, satu selalu jelek, kasihan jaringannya. Baik, soal kedua. Untuk memberi kode. Nah, sekarang soal kedua. Di mana Anda biasa share posting atau memposting caption, di mana Anda biasanya? Di media apa Anda biasa posting? Silakan masukkan. Kita mau tahu dari kalian yang IPS 1 itu paling senangnya posting informasi-informasi berbentuk caption itu di mana?
Kalau saya mungkin di Metro TV. Ini juga kayaknya Pak Roma deh. Ya, di mana Anda biasa share? Ya. Ini gambarnya Nisa Amir ini sekarang yang karena pengaruh jaringan itu sudah bisa jadi gambar caption. Jelas-jelas Pak tulisan bahasa Inggris ini Pak. Siapa? Ini ada yang sebut nama aku dengan sembarangan. Giovanni Dilan, selamat bergabung. Intan Purnamasari. Arlando. Pertanyaan berikut, di mana Anda biasa memposting tulisan caption? Wow, ada Jindra Maya Pratama. Ini media apa nih Jindra Maya ini? Oh mungkin akun media sosialnya. Ada Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, 1, 2, 3, 4, 5, Messenger, Instagram, banyak ternyata ada IP1 ini, kaya sekali ada media-media baru di sana. Ya secara umum memang kita yang paling media sosial yang paling familiar sekarang adalah IG setelah Facebook. Masih banyak yang lain sebenarnya. Mungkin ada yang pernah di WhatsApp. Jadi nanti juga kalian akan memposting hasil karya caption kalian lewat media sosial Anda. Tantangannya sama, kumpulkan like sebanyak-banyaknya. Untuk caption, karena ini grade-nya agak naik dari brosur, standar untuk like-nya adalah 50. Kalau kemarin brosur 30-an itu boleh standar, itu sudah bisa dapat 76. Ini 50. Baik, terima kasih. Bapak akan masuk dalam penjelasan dengan tersisa waktu 1 jam. Itu diperhatikan baik-baik. Nah, ini Maria Virginia Asti ini jangan-jangan ini baru berkeringat ini. Berkeringat olahraga atau selesai makan bakso ya? Pak, tidak Pak. Oke, Bapak share screen ya. Kita memulai pembahasan tentang caption. Sebenarnya yang muncul di background Bapak itu sudah bagian dari caption. Baik, di manakah dia? Oh, ini dia. Nah, kita mulai. Itu yang satu itu adalah caption tahun lalu. Karena topiknya nanti ini foto caption, usahakan pakai foto sendiri untuk membuat caption. Dan kita akan mulai bahas apa yang akan dikerjakan di sini. Tidak langsung sih. Ya. Oh iya, ada kode-kodenya tadi nih. Yang ya. No, silakan perhatikan tulisan yang ada di depan kalian. Enter a word. Saya minta dulu Adeliani Laksmi Dewi baca caption yang bahasanya sangat simpel di depan kita. Iya. Jika kau mencintai seseorang, relakan ia pergi. Iya. Jika kembali, berarti tak ada yang menyukainya. Lepaskan kembali. Tulis mungkin apa kejadian. Dulu Bapak sapa dulu ya Neha di YouTube. Selamat siang Neha. Okay. Jadi dari kalimat yang ada di depan kalian ini itu sudah apa? Indicate what will be a caption. Mau seperti apa caption itu? Ya jelasnya namanya tulisan caption itu harus menarik, bukan seperti tulisan surat di surat kabar atau berita. Atau di buku cetak. Kan Anda sendiri kalau disuruh baca buku cetaknya, pasti mengantuk. Tapi ketika disuruh membaca novel, atau artikel yang ada tuh bagian-bagian captionnya, kan biasa ada tulisan-tulisan besar itu yang dipajang atas sendiri, itu adalah caption. Artinya ada sesuatu yang membuat kita tertarik. Ya sama dengan ini. Gambarnya kurang menarik,
Tapi yang membuat menarik adalah kontennya, isinya, yaitu tulisan caption itu sendiri. Ya, dan saya sepakat, jika Anda memang mencintai dia, tapi dia memutuskan Anda, biarkan saja dia pergi. Satu saat dia kembali karena tidak dia tidak laku, jangan diterima, tolak. Apa kodenya? Oh, yang pertama tentang caption. Nah, dua kegiatan kita adalah Anda menjelaskan apa makna caption yang Anda sampaikan. Yang kedua, membuat caption yang akan menjadi produk yang diposting di media sosial. Jadi kalau selama ini postingannya biasa-biasa saja, maka dalam dua tugas ini yang kita lalui, itu postingan Anda sudah berkelas. Anda sudah belajar membuat iklan pribadi. Nah, ini adalah caption tahun lalu. Photo captions. Don't worry, there are still who need you. Nah, tulisan ini, inilah yang dimaksud dengan caption. Nah, ini namanya tulisan caption. Yang ini, sorry ya. Ini tulisan caption, ini yang disebut dengan caption. Foto yang diberi dengan caption. Penggalan kata-kata. Jadi, aktivitas kalian itu di media sosial, itu sekarang kita jadikan konten pembelajaran. Or like this one. Take care of nature, so we'll take care of you too. Jadi ada sesuatu yang dia sampaikan. Or like this one. A very simple caption. Jadi semua tulisan-tulisan yang muncul ini itu sebenarnya memberikan kesan. Dan tantangan pembaca adalah guess the message through the photo caption. Jangan ada yang gambar ya. Nanti kelamaan kita menunggu kalau ada yang gambar. Cukup dibaca, dipahami, diingat. Tidak perlu dielus-elus, diterawang seperti uang. Ya. Cukup Anda lihat, dengarkan penjelasan, dan diingat baik-baik. Kalau mau capture, silakan. Ini beberapa meme kategori caption. Sebenarnya meme itu juga dasarnya adalah caption. Ada sebuah gambar-gambar unik, tapi gambar unik itu bisa dijelaskan oleh tulisan dan sebaliknya. Ingat, usia 27 tahun kalau belum menikah, hati-hati. Apalagi kalau belum kawin. Nah, ini bagian-bagian dari caption juga. Termasuk ini juga caption. Lihat pola penulisannya. Tidak ada yang di tengah mengganggu alur. Semuanya ada di bagian atas or under the picture. Nah, sekarang kita masuk dalam pengertian caption. Konten, materi kita. Kita cari dulu. Yelviana Astrid, silakan baca topik yang ada di depan kita. Halo. Iya, silakan dibaca dulu ya. Halo, Yelviana Astrid, apakah jaringannya bersahabat? Tidak mendengar. Kalau kurang mendengar, bisa mendengar ya? Halo? Halo, Renzi Selma, coba baca dulu. Ini sebentar anggunya. Dibaca dulu, Lorenzia. Jangan lupa telan dulu ya di mulut baru membaca, supaya tidak keselek. A title of brief or bright explanation appended to an article illustration. Oh, ya, kualitas jaringan mungkin jelek. Jadi caption itu adalah to, ya.
Yeah, thank you. Caption itu adalah a title, bisa judul. Nah, jadi mungkin ya seperti tulisan ada judul di surat kabar. Atau brief explanation appended to an article, illustration, cartoon, or poster. Sometimes photos or picture. Sebuah judul atau penjelasan singkat yang dicantumkan pada sebuah artikel, ilustrasi, gambar kartun, poster, atau foto Anda sendiri. Itu pengertian sederhana dari caption. Caption adalah judul atau tulisan singkat yang dicantumkan pada sebuah ilustrasi, gambar ilustrasi, poster, atau foto. Bahkan artikel, itu caption. Jadi nanti kalian itu sudah bisa merangkai apa itu caption menurut pengertian Anda sendiri lewat beberapa gambar itu. Nanti buka-buka kembali postingan di media sosial, adakah postingan Anda itu yang sebenarnya caption? Walaupun itu kategorinya jenaka, tapi kan caption itu Anda tulis dengan tujuan tertentu. Misalnya itu delivering some specific information or message to the readers. Memberikan pesan atau informasi tertentu kepada pembaca. Okay, berikut, Bapak lanjut ya. Ingat pengertian caption, jangan sampai lupa. Yaitu judul atau penjelasan singkat yang dicantumkan pada sebuah gambar, entah itu gambar ilustrasi, kartun, poster, atau foto pribadi, yang sebenarnya dengan tujuan menyampaikan informasi. Nah, sekarang Bapak dibutuh 3 orang. Pertama, Nisa Amir, paragraf pertama. Paragraf kedua, Resti Matande. Paragraf terakhir, Arlando Mangesa. 3 orang itu siap-siap ya, membaca teks. Sambil Bapak mengecek siapa-siapa yang nongol hari ini. Silakan, pembaca pertama. Saya, Kak, Pak. Ya. A caption, also known as a caption, is a text that appears below an image. Most captions draw its attention to some things in the image that is not above, such as its relevance to the text. Caption can consist of a few words of description of several caption are the most commonly read words in an article, so they should be succinct and informative. Oh, capek. Ini lebih capek baca teks olahraga. Ya sudah, paragraf kedua, Resti. Tidak ada muncul paragrafnya, Pak, sayang. Ya? Tidak ada muncul, Pak. Masih di what is the caption. Oh, berarti jaringannya. Pak Maria Virginia, bisa munculkah? Bisa, kedua? Pak. Oke, ya bisa saja. Captions also include a short title or heading of an article in magazine or newspaper. Words shown on a cinema or television screen to establish the scene of a story are also called caption. Caption can also be interest below or above charts, figures, graphic, and tables. Thank you. Next, Arlando Mangesa. Neha Astrella yang tidak ikut Zoom, ikuti baik-baik di YouTube ya. Tinggalkan komentar di YouTube nanti. Dan siapapun yang ikut di sana, jangan lupa tinggalkan komentar. Siapa tadi ini? Arlando Mangesa. Where are you, Arlando? Saya, Pak.
Ya, silakan. There are several criteria for a good caption. A good caption clearly identifies the subject of the picture without detailing the obvious. It is it determines the picture's relevance to the article, provides context for the picture, and draws the reader into the article. Okay, thank you. A caption, also known as a cut line. Jadi caption itu adalah penggalan kata-kata atau potongan kalimat. Ya, bukan kalimat sempurna, tapi kita potong saja intinya. Apakah Anda hanya menggunakan kalimat perintah atau saran seperti di if clause, atau menggunakan Anda menawarkan sesuatu, offering help or services, atau Anda menyusun sebuah kalimat dalam bentuk kalimat pasif, atau berbicara tentang fakta atau opini di dalam caption Anda. Nah, jadi kata caption itulah potongan atau penggalan kata-kata. Sometimes it's a name with a text that appears below an image. Jadi tadi kan beberapa gambar yang Bapak tampilkan itu. Caption itu adalah tulisan atau penggalan kata-kata yang muncul di bawah gambar, tapi nanti akan muncul juga di bagian atas gambar. Jadi bukan yang di bawah, tapi di bagian atas. Nah, most captions draw attention to something in the image that isn't obvious, such as it relevance to the text. Umumnya, foto caption itu atau tulisan caption itu tidak menjelaskan secara detail apa yang ada di gambar. Karena memang itu tujuan dari caption. Tidak boleh menjelaskan gambar itu sendiri. Karena kalau menjelaskan gambar, itu poster. Misalnya di situ ada foto saya lagi main sepak bola, mainnya di Real Madrid. Di situ ditulis Mr. Roma, Real Madrid player. Berarti itu bukan caption, itu poster. Karena menjelaskan isi gambar, caption tidak seperti itu. Sama dengan tulisan pertama tadi, jika dia mencintai seseorang, biarkan dilepaskan dia toh. Tapi gambarnya kan lain-lain, tidak ada orang ya, patah hati di situ. Tapi tulisannya, gambarnya tidak ada koneksi, tapi sebenarnya itulah pesan dari caption. Nah, seolah-olah tulisan yang dicantumkan itu ada hubungannya dengan gambar yang kita tampilkan, walaupun tidak ada hubungan sama sekali. Caption can consist of a few words of description or several sentences. Caption itu bisa terdiri dari beberapa kata yang akan merupakan penjelas bagi foto sebenarnya, tapi juga beberapa kalimat. Biasanya 2-3 kalimat, maksimal 2 lah. Along with the title, lead and section headings, captions are the most commonly read words in an article. Ya, jadi tulisan caption itu bisa bentuk judul, seperti judul di dalam buku paket itu caption. Judul berita di majalah surat kabar itu caption. Next, sometimes caption itu muncul di artikel. Ya, di artikel katil surat kabar itu kan ada captionnya, judul-judul menariknya. Nah, ada yang menarik dari captionnya itu, caption should be succinct and informative. Succinct itu kalau dibahasakan, kalau dia seorang perempuan, seorang gadis seperti Anda, maka sexing itu adalah seorang perempuan yang mungkin tubuhnya seperti Maria Clara Virginiasi. Itu langsing, padat, berisi, itu sexing. Tidak mungkinlah seperti Resti Agatha Matandi atau seperti saya yang agak sedikit bongsor, toh. Itu bukan sexing, tapi itu plump, montok. Wow. And informative. Ya, informatifnya seperti apa? Kalian sudah belajar tentang if clause. Ya, itu ada ajakan di dalam. Ada perintah. Atau bahkan ada suruhan. Second. Eva Hidayah. Keluar, Pak. Ya, silakan. Terima kasih ikut. Eva Hidayah juga. Ya, silakan. Ikut di YouTube saja. Ini tengah hari sudah minta keluar-keluar. Muntah naik mobil ini. Captions also include a short title or heading of an article in magazine or newspaper. Bapak sudah singgung. Judul pada majalah atau surat kabar itu juga kategori caption. Karena informasi yang menarik. Words shown on a cinema or television screen to establish the scene of a story are also called captions. Anda nonton bioskop, ada running text di sana. Nonton berita, ada outline-nya, itu juga kategori caption. Ketika kita baca caption, itu kita sudah bisa menebak informasi apa yang mau disampaikan. Then, caption can
can also be inserted below and above charts, figures, graphics, and tables. Juga Bapak sudah singgung. Caption itu bisa berada di entah di atas gambar atau di bawah gambar. Itu tidak boleh di tengah. Ada alasannya mengapa tidak boleh di tengah. Tapi dia harus di bagian atas atau di bagian bawah. Jadi kalau tulisanmu ada di tengah-tengah, itu bukan lagi caption, itu kategori poster dan mungkin brosur. There are several criteria for good caption. A good caption clearly identifies the subject of the picture without detailing the obvious. Sebuah caption yang baik, itu tidak boleh menjelaskan gambar yang Anda pajang. Jadi kalau di situ ada Intan Purnamasari sementara serius mendengarkan matanya ke langit-langit di rumahnya, itu jangan digambar dituliskan di situ captionnya Intan Purnamasari is listening to. Itu bukan caption. Karena itu menjelaskan gambar atau Resti Agatha Matande is listening to. Itu juga bukan caption. Nah, itu menjelaskan gambar namanya. Nah, kalau misalnya seperti Mbak Virginia ya sementara usap-usap dahinya, Anda mengatakan mungkin di situ tulisannya hard, keras, itu mungkin masuk caption. Karena yang dimaksud di situ kenapa dia pegang dahinya, mungkin dia sementara berpikir keras. Oh, mungkin stok makan siang habis sehingga serius berpikir. Itu. Jadi ada selalu berlawanan antara gambar dengan kalimat. Nanti orang yang berpikir memecahkannya. Jadi seolah-olah dia puzzle. Teka-teki. Caption itu penuh misteri sebenarnya. Membuat orang tertarik membacanya. Jadi kalau caption Anda menjelaskan isi gambar itu bukan caption. Makanya orang tidak suka. Dan banyak yang sudah pintar bikin caption di media sosial. Bahkan sudah pakai istilah caption segala. Tinggal fungsinya apa. Next. Ditekankan lagi. Caption itu harus sexing. Nah, seksi sekali. Ya, sexing itu singkat, padat, dan jelas. Ya, lagi-lagi Bapak ilustrasikan potret ideal seorang perempuan itu sexing. Ya, jangan diterjemahkan salah ya. Sexing. Next, caption establishes the picture's relevance to the article, provides context to the picture, and draws the reader into the article. Jadi tulisan di caption, tulisan caption di gambar atau foto itu sebenarnya mengajak orang untuk mau mempelajari pesan apa yang mau disampaikan di gambar. Kalender Anda yang ada di rumah, biasa ada tulis penggalan ayat kitab suci di situ. Itu caption. Walaupun mungkin Anda tidak pernah membacanya karena Anda sudah bosan. Tapi coba di situ ada gambarnya. Intan Purnamasari sementara pegang stick golf, lalu Anda tulis di bawah enjoy your life, pasti Anda akan berfoto bersama dengan foto caption itu. Karena itu barang baru bagi Anda. Oke, Bapak stop dulu. Sekarang mau Bapak bertanya ulang dulu. Yang ikut di YouTube tinggalkan komentar di YouTube. Apa pengertian caption menurut Anda? Berdasarkan penjelasan dari Bapak dalam beberapa penjelasannya Mimi Pialan. Apa pengertian caption menurut Anda? Silakan ketik di kolom chat. Bapak tunggu ya. Yang di Zoom silakan mengetik di kolom di YouTube. Tinggalkan komentar di YouTube. Apa pengertian? Bahasa Inggris, Pak. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Pengetahuannya dulu yang saya Pak butuh, pemahamannya. Supaya tidak salah membuat caption. Apa pengertian Anda tentang caption? Menurut bahasa Anda sendiri. Ya, menurut Adeliani ikut YouTube ke apa? Keluar-keluar kalau di Zoom. Ya, karena memang mungkin Anda lagi capek sehingga sejelek jaringannya lah muka Anda. Ayo. Silakan, oh ada yang masuk. Kita cek dulu, siapakah yang masuk? From Nisa Amir. Menurut saya, caption dibuat untuk memotivasi orang-orang yang melihat postingan kita. Wah, berarti ini seorang apa ini? Influencer di media sosial yang apa ini? Nisa Amir, nanti kita buktikan. Apakah betul postingan Nisa Amir selama ini memotivasi orang? Nanti kita lihat di akun Facebooknya. Nama akun Facebooknya Nisa Amir ya, nanti Bapak intip-intip ke sana. Betulkah banyak kalimat-kalimat motivasi di sana? Dan Lalia Papian,
Caption adalah sebuah kata atau kalimat singkat yang dicantumkan pada sebuah gambar. Bagus. Julianti, menurut saya caption adalah penjelasan singkat tentang suatu keadaan. Bisa. Laurencia Selma mengatakan, Pak, jelek jaringanku ikut Zoom. Nah, itu bukan pengertian caption ya. Lanjut, siapa lagi? Resti. Menurut saya, caption adalah sebuah pesan atau kata-kata singkat yang dibuat semenarik mungkin agar caption itu bisa memberi pesan bagi orang yang membacanya atau melihatnya. Betul. Adeliani, caption adalah sebuah kalimat yang digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu. Sesuatunya itu apa? Adalah message, information. Jadi caption itu Anda gunakan untuk menyampaikan pesan, menyampaikan perasaan Anda, menyampaikan pengetahuan Anda, menyampaikan informasi Anda, tapi dalam bentuk membuat orang berpikir kritis, memecahkan dulu pesan apa yang Anda mau sampaikan. Jadi semua tindakan gambar itu bisa menjadi sarana menyampaikan pesan, walaupun dalam bentuk rahasia. Caption adalah sebuah kalimat kata-kata yang untuk membuat orang tertarik untuk melihat gambar yang diberi caption tersebut dan dapat memotivasi orang lain. Gambar ini sudah gambaran apa yang Anda mau lakukan nanti ya. Anda sudah tahu bagaimana nanti membuat captionnya itu. Kalian membuat, memposting foto Anda sendiri dengan sebuah tulisan caption yang Anda tujukan untuk memotivasi orang. Intan Adem Sari, caption adalah kata-kata yang digunakan untuk menjelaskan secara singkat tentang sebuah gambar. Ya, bukan menjelaskan sebuah gambar. Gambar itu adalah sarana menyampaikan pesan atau informasi. Ya. Adem Sari. Iya, kita lagi panas sini, butuh yang adem-adem. Nah, caption adalah sebuah kata atau kalimat untuk mendeskripsikan dan menjelaskan sebuah informasi. Anto Kewer, siapa ini Anto Kewer? Halo, siapa? Ada teman-teman Anto Kewer? Itu nama teman ini siapa? Anto Kewer itu tolong konfirmasi nama di YouTube ya, supaya Bapak cek di daftar nilai. Menurut Anto Kewer, menurut saya, caption adalah serangkaian kalimat yang mewakili perasaan. Wah, ini tipe orang melankolis ini. Ternyata sesuatu yang dia posting itu di media sosial itu mewakili perasaannya. Memang betul. Kadang kita, kadang kalian memposting emoticon. Itu ada gambaran dari caption Anda yang posting emoticon. Huh? Laurencia Selma, menurut saya itu suatu kata-kata, suatu ada rangkaian kata yang sesuai dengan kondisi kita. Ini orang curhat ini. Misalnya patah hati. Pasti caption yang diposting itu tentang patah hati. Oh, pengalaman. Luar biasa. Felix Helen. Menurut saya, caption adalah sebuah kata-kata singkat atau penjelasan yang dapat memotivasi orang lain dan membuat orang tertarik untuk melihat gambar tersebut. Nah, itu yang bagus. Caption itu menarik orang untuk mau membaca dan melihat ya, postingan kita. Jadi kalau nanti Anda posting captionnya tidak sampai 5 like-nya, kita hargai nilainya 45. Berarti tidak familiar, tidak menarik. Oh, Anto Kewer ternyata Arlando. Ya, terima kasih. Ternyata nama bikinnya Anto Kewer. Itu nama kalau di kampung Arlando. Nah, mungkin ini sama dengan Sule. Oh, lain nama KTP-nya, nama bikinnya Sule. Next, baik. Berikut, sebutkan salah satu syarat caption yang baik. Atau tuliskan di kolom chat salah satu syarat caption yang baik. Syarat caption yang baik. Itu ada beberapa yang Bapak sampaikan tadi. Tapi menggunakan bahasa yang sopan, kata Nisa Amir. Mungkin bahasanya begini, permisi, saya mau tulis caption. Itu sudah sopan ya? Oke, okay, berikut. Singkat dan menarik. Ya, disingkat dengan sexing. Kalimatnya tidak boleh terlalu panjang. Maksimal 2 kalimat, Natalia. Kalau minimal berarti boleh 2 dong. Singkat, padat, dan jelas. Seperti tubuh bodinya Julianti itu singkat, padat, dan jelas. Itu montok, bukan sexing. Ada lagi? Laurencia Selma, menggunakan kata-kata yang menarik. Ini nanti sebenarnya
Lewat caption, kalian itu belajar memproduksi bahasa informatif, komunikatif, interesting, yang menarik. Ya, tinggal ditambah dengan gaya Anda. Ini Nisa Amir ini sudah memproduksi banyak sekali pose caption. Tinggal kita tunggu nanti karyanya apakah betul-betul menarik seperti yang hari ini. Neha Astrella mengatakan, sesuaikan caption dengan foto. Ya, boleh. Maria Clara menggunakan kata-kata yang memotivasi. Ya, lagi-lagi Maria Clara ini konsentrasi di kata motivasi. Baik, terima kasih. Bapak simpan dulu jawabannya masuk ya. Sebagai bagian dari nilai partisipasi Anda. Next, kita lanjut. Baik, sekarang kita lanjut ya. Terima kasih. Oh, masih ada satu yang harus bapak dulu. Syaratnya yaitu singkat dan memiliki makna dan juga dapat menarik untuk dibaca. Ya, ya biasa melihat pose orang selesai menikah yang digantung-gantung di pantat mobil atau kadang di depan ada gambar, kadang gambar cincin di situ, foto cincin atau ada logo begini, ada ditembak ke sana tanda apa di situ itu ditulis just married. Itu adalah caption. Toh, cincin dua cincin di situ dipadukan, berpadu, tulisannya di atas just married. Itu adalah caption. Baik, Bapak lanjut dengan penjelasan berikutnya. Diperhatikan baik-baik ya. Sebelum Bapak bertanya lagi. Nah, ini yang tadi Bapak sempat jelaskan. Tulisan di surat kabar, majalah, judul, entah itu dia heading, lead, atau title, itu kategori caption. Kalau tidak percaya, silakan buka surat kabar yang ada di rumah Anda. Banyak judul di situ. Semua itu adalah caption. Kalau cari pekerjaan, Pak. Ya? Lowongan mencari pekerjaan. Itu juga bagian dari caption. Kan di lowongan pekerjaan itu di situ dikatakan biasa wanted, dicari, membutuhkan. Nah, itu bagian dari caption. Atau seperti yang ada di buku paket kalian atau yang ada di gambar sekarang, dua kucing saja sementara tertawa itu dikatakan friendship. Nah, ada juga caption dari bentuk biografi seperti yang ada di bawah Albert Einstein. Yang tapi itu dalam biasanya dalam bentuk quotes. Ya. Misalnya quotes bapak itu nah, sudah ada. Bapak quotesnya bapak itu yang sudah mulai di familiar itu adalah seorang pembaca yang baik adalah seseorang yang bisa mengambil sari dari apa yang dibacanya. Itu quote saya yang bisa jadi caption. Next. Ya, kita sekarang akan menulis caption. Dalam menulis caption, ada 8 hal yang kita butuhkan. Yang semuanya terbentuk dari letter by letter in the word of captions, yaitu ada credit, accuracy, people, time, information, obvious, names, and sexing. Itu semua akan ada kita bahas. Gambar yang ada di depan kalian itu adalah gambar tentang foto caption yang akan bisa kita olah sedemikian. Silakan dicatat ke-8 unsur penting dalam caption yang terbentuk dari tulisan caption itu sendiri. Jangan lupa kalian harus bisa mengeja nanti ya. Akan Bapak munculkan dalam soal pilihan ganda ini. Caption itu merupakan singkatan dari apa? Apakah credit, accuracy, people, time, information, obvious, names, and sexing. Anda hafal mati itu. Nanti Bapak tinggal buatkan soal. Bisa saja nanti nomor satu itu car, toh? Kalau sudah dicatat, silakan ketik lanjut yang ada di YouTube dan ada di Zoom.
semua yang menjawab hari ini, Bapak hargai semua ya, yang sudah menjawab, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di Zoom, kecuali yang jawabannya jaringanku jelek, itu tidak ada nilainya. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Kita bahas satu-satu dalam waktu kurang lebih 25 menit ke depan. Apa yang dimaksud dengan credit, accuracy, people, time, of information of whose names and sexing. So, I need at least 8 students. Untuk kredit dibaca oleh Jindra Maya. Ya, tidak pada babi besar. Ya, babi besar. Halo Jindra Maya, silakan diaktifkan speaker dulu. Belum muncul, Pak. Oh, belum muncul. Yang di 8 juta tadi muncul. Siapa yang sudah keluar? Foto caption di depannya, tulisan foto caption. Saya, Pak. Oke, silakan dibaca dulu. Nama siapa? Intan. Ya? Intan. Ya, Pak. Ya, silakan dibaca dulu yang ada di depan. Foto caption. They should be consist, but not sound like a telegram. There are certain rules that are followed when using caption. Caption. Don't point out the obvious left intention. One to two sentence reflects the image. Thank you. Nah, karena nanti tugas Anda adalah membuat foto captions yang akan dipublish, maka syaratnya adalah your caption should be concise but not sound like a telegram. Artinya jangan bertele-tele. Jangan terlalu panjang kalimatnya. Mengapa? Ikuti aturannya, yaitu caption should be or should. Don't point out the obvious. Jangan jelaskan gambarnya. Ingat, jangan jelaskan gambarnya. Kalau Jindra Maya sementara makan, maka captionnya jangan I am having lunch. Itu bukan caption. Tapi kalau Anda cuma mengatakan delicious, itu caption. Next. Your caption should left indentation. Tulisan Anda dalam caption mulailah dari kiri, sama seperti application letter. Anda menulis dari kiri tulisan captionnya. Berikut, consist of 1 to 2 sentences. Terdiri dari 1 hingga 2 kalimat. Kemudian, merefleksikan atau menggambarkan apa yang terdapat dalam foto Anda. Nah, jadi bukan memberi penjelasan tentang foto, tapi ada gambaran dalam bentuk kalimat-kalimat unik. Ya, bisa dikatakan seperti teka-teki lah. Membuat orang bingung. Tapi karena ketika orang bingung, justru orang tertarik. Nah, sama seperti Anda. Kalau Anda terlalu polos, itu tidak membuat orang tertantang untuk memburu Anda. Tapi ketika Anda itu menjadi seorang yang misterius, yang cerewet, maka justru menantang para laki-laki untuk memburu Anda. Itu para perempuan ya. Kalau terlalu polos, itu kurang menarik katanya bagi laki-laki. Tapi kalau dia menjadi seorang orang perempuan yang seperti caption, ya, menjadi tantangan yang buat orang lain untuk memahaminya. Kita mulai dari kredit. Yang sudah bisa membaca ini silakan dibaca karena ini kondisi jaringan. Hey, ini diam. Saya, Pak. Saya. Silakan. Siapa ini? Giovanni Dilan.
Ya, Pak. Ya, good. Bagus. Credit. Photos can be cropped and the color can be adjusted. Any adjustment beyond that would be considered manipulation of the photo. If the photo is manipulated in the credit section, you should label the photo as an illustration. Jelek jaringanku, Pak. Oke, ada panggilan masuk yang di Dilan. Terima kasih. Bapak baca ulang ya. C means credit in caption. Artinya apa? Photos can be cropped. Itu namanya credit. Foto itu bisa dipotong, diedit. And the color can be adjusted. Ya, seperti yang ada tampil di depan kalian ini, itu sudah diedit oleh kakak-kakak kelas kalian. Any adjustments beyond that would be considered manipulation of the photo. If the photo is manipulated in the credit section, you should label the photo as illustration. Ya. Gambar yang ada depan ini sebenarnya foto, tapi sudah diedit sana. Oh. Ah, jaringanku. Pas siapa kami membaca? Ya, sama. Jaringan Bapak juga jelek kok. Tiba-tiba jelek terpengaruh PS1 semuanya jelek hari ini. Menghilang sudah ke yang kedua kalinya. Baik, Bapak lanjut. Jadi yang disebut dengan kredit dalam caption itu adalah foto yang diedit. Saya kira kalian sudah tahu itu. Sudah mahir mengedit. Next. Yang berikut adalah accuracy. Yang bisa membaca silakan. Saya, Pak. Virginia, silakan. Accuracy reflects the credibility of the product. Everything in the caption should be the triple checked. Thank you. Reflects the credibility of the product or your caption, photo caption. Everything in the caption should be triple checked. Maksudnya ada apa? Anda harus berulang-ulang mengecek caption Anda sebelum diposting. Pastikan bahwa foto yang Anda gunakan itu original karya Anda sendiri. Kalau bukan karya Anda, artinya Anda download dari internet, tinggalkan sumbernya di bagian bawah sudut. Kanan atau kiri. Ya, jelasnya ada sumbernya. Kalau Anda mengeditnya menjadi kartun, di situ label ilustrasi. Berikut, cek tata bahasa. Karena kita membuat caption berbahasa Inggris, tata bahasanya harus pas. Biasanya tata bahasa untuk tense-nya itu simple present tense. Jadi itu ingat itu ya, tense yang digunakan untuk caption itu simple present tense. Boleh menggunakan kata kerja bentuk ketiga, tapi dalam bentuk kalimat, pasif. Itu kalimatnya. Bentuk kalimat pasif. Tapi tense-nya simple present tense. Next, P. People. Silakan lanjut. Yang bisa membaca, saya beri kesempatan. Mungkin Nisa Amir bisa membaca. Halo, Miss Amir, silakan dibaca. Check the spelling of names. Check with primary sources. Thank you. Sekarang kita berbicara tentang people. Maksudnya apa? Pertama, ketika Anda download dari internet, jangan lupa cantumkan sumbernya. Hati-hati menggunakan nama orang. Jangan sampai you write a specific name on your caption, itu bisa membuat masalah. Ya. Triple check the spelling of names, check with primary sources. Berikut, kalau mau pakai namanya orang, cek baik-baik apakah sudah betul itu tulisan namanya. Jangan sampai di situ Andrew, itu sudah seharusnya W di akhir, tapi Anda tulisnya U.
itu sudah salah. Sehingga disebut dengan triple check, check with primary sources. And then, T. Siapa lagi yang mau membaca? Jindra. Ya, Jindra. Mudah-mudahan bagus hari ini. Time in caption as the present tense write in a conventional tense. Ya, okay, good. Bapak sudah singgung tadi. Time di sini maksudnya adalah tense. Tense yang Anda gunakan simple present tense. Jadi hati-hati nanti kalau sharing, jangan sampai Anda menggunakan simple future atau present perfect tense. Ingat, present tense. Bolehlah present future. Jika itu berbicara tentang hoping, tapi dia jangan sampai menjadi past future, ya. Berikut write in a conversational tone. Anda sudah paham itu karena sudah belajar di Klaus. Boleh pakai opini, boleh pakai fact, suggestion, or comment. Seperti yang ada di depan, ya. Dia memerintah. Satu opini, one generation isn't popular, so akhirnya memerintah buat lagi. Berarti Bapak kena ini karena baru punya satu anak. Katanya belum cukup. Ya, harus tambah. Next. I. Ayo, siapa lagi? I. Saya lagi, Pak. Sama ke Maria. Information. The caption should include tertutup gambarnya, Pak. All. The caption should include all information the reader would. Oke, okay, ya, betul. Tunggu, mana tadi ini yang bermasalah? Ah, ini dia. Dia harusnya jadi would. Ya, wah, ternyata panjang. Dia menghilang. Ah, ini. Oke. Okay. The caption should include all the information the reader would want to know. Jadi dalam caption itu, walaupun Anda cuma menulis satu kata, tapi itu Anda sudah perkirakan bahwa satu kata ini sudah bisa mewakili unsur gambar yang Anda tampilkan. Itu berarti ada nilai seni Anda masuk. Ya? Tapi kalau misalnya begini, di gambar ini Anda tulis kata huge, itu salah. Karena orang berpelukan di situ, ya. Buatlah yang lain. Nah, ini Anissa Amir ini lagi selalu berakting, membuat ya captionnya sendiri dan komentarnya itu sudah kategori toxic caption. Nah, siapa yang cocok ini? Nisa. Nisa. Oh, yang tertawa artinya dia kenal. Silakan dibaca. Apa ya? Siapa lagi? Ya di YouTube impossible, tidak mungkin kita dengar dari sana. Walaupun juga sudah muncul di mereka. Natalia. Siapa Natalia Papiang? Natalia. Tidak ada ya? Oke lah, Bapak yang baca ya. Obvious. Don't repeat the obvious. Jangan bahas gambarnya. Ingat, lagi-lagi, jangan bahas gambarnya. Anda boleh menggunakan tanda kutip, quote. What's in the headline or text of the story? You can use quote. Nah, ini kan pakai quote ya. Tanda petik. Kata Tuhan, tidak baik seseorang itu sendiri. Jadi, cocoklah, read jomlo. Sorry. Ini apa lagi ini? Ini siapa yang namanya Obito? Halo? Obito ini siapa? Halo, konfirmasi dulu, Obito siapa? Halo? Obito itu nama siapa? Tidak tahu. Tidak tahu, Pak. Oh, tidak tahu.
Oke lah, oke, kita tinggalkan ya. Itu ya. Jadi poin ke-6 itu tidak boleh menjelaskan gambar secara langsung. Ini sudah berulang-ulang. Next, N, names. Triple check names and position. Identify people from left to right. Selalu ingat tulisan itu dimulai dari kiri, rata kiri. Pastikan semua yang Anda tuliskan itu dari rata kiri. Perjelas tulisannya, jangan sampai salah ketik, salah tulis. Ya, dicek tata bahasanya kembali. While and the last section, use adjectives sparingly. Don't say what the person is thinking. Ya, jadi kembali lagi, jangan jelaskan gambarnya. Jangan sampai Anda menulis apa yang termuat di dalam gambar itu. Misalnya ini, Anda mengatakan he is sitting, itu bukan caption. Ya, tapi Anda refleksikan dengan kata yang lain, ya. Ya. Disarankan boleh menggunakan kata sifat supaya lebih hemat tulisan Anda. Misalnya di caption Anda ada Anda melihat apa ini? Binatang yang jalannya lambat itu apa? Semut. Semut. Kalau siput? Lambat. Nah, misalnya Anda membuat caption dengan gambar foto siput. Di situ Anda tulis slow atau lazy. Itu betul. Itu caption. Karena Anda menggunakan kata sifat. Sudah cukup menggambarkan keseluruhan pesan dengan gambar yang Anda tampilkan. Itu 8 ya. Diingat. Diingat ke-8 isinya. Semua isinya diingat. Nah, tujuan Anda adalah make photo captions. Nah, mengapa kita butuh photo caption? Many times, picture don't fully explain their true meaning. To help clarify or to add the story, caption are created under and above the photo. Nah, untuk memperjelas apa maunya gambar itu, pesannya mau disampaikan, pesan sebenarnya mau disampaikan, maka tuliskanlah captionnya di bawah foto itu atau di atas foto itu. Anda sebenarnya itu sharing selfie di depan foto Anda, itu sebenarnya mau menyampaikan sebuah pesan. Ketika Anda selfie dengan banyak gaya, tersenyum, sudah 100 gaya senyumnya, itu Anda menyampaikan sebuah pesan. Mungkin Anda sedang bahagia, Anda sedang jatuh cinta, Anda sedang dinaksir seseorang, dan seterusnya. Next. Ingat, caption itu sama dengan gambar yang memuat ribuan atau bahkan jutaan makna, jutaan kata. Dan ingat, your caption must ready body type in a publication. Caption Anda harus siap di publikasi. Publikasi ke media sosial. Kumpulkan like sebanyak-banyaknya. Nah, harus Anda ingat bahwa pembaca caption termasuk Bapak itu harus diperhatikan. Nah, karena apa? When writing a cut line without a caption, it useful to have clear in mind the typical reader behavior when using a photograph and accompanying text. Misalnya begini, Natalia Papiang ini seorang yang romantis, melankolis. Tapi dia mencoba membuat caption kepada orang yang isinya pemarah semua. Pasti captionnya tidak laku. Tidak ada yang peduli. Jadi supaya dia itu peduli, Natalia Papiang harus memposting caption sesuai dengan kondisi orang yang menjadi temannya. Anda berteman dengan orang di Facebook, dengan Instagram, itu sebenarnya Anda berteman dengan mereka yang apa? Hampir sama karakternya dengan Anda. Mengapa banyak follower Anda? Karena mereka berpikiran karakter Anda sama dengan Anda. Karakternya sama dengan Anda. Anda seorang yang jenaka, humoris, pasti teman-teman Anda adalah yang humoris, jenaka. Anda seorang penggemar KPTS, teman-teman Anda adalah para supporternya KPTS. Anda seorang gamer, maka teman-teman Anda adalah para gamer. Berarti otomatis caption ini terkait dengan gamer. Nah, biasanya pembaca, in first time reader looks at the photo, mencari caption on the most of the most of his visual information available. Nah, ketika Anda ada satu mood, satu rasa dengan sasaran Anda, publik Anda, itu baru melihat postingan Anda, dia sudah tahu Anda itu orangnya seperti apa. Dia sudah tahu bahwa Anda marah.
Berikut. A good caption, when a person look at your caption, it will build up a spark of interest. Orang akan langsung tertarik ya ketika melihat caption Anda. Nah, seperti ini. Ini contoh gambar caption. Kalau diberi gambar seperti ini, kira-kira caption ini mengungkapkan tentang perasaan Anda yang seperti bagaimana? Marah. Ya, marah. Bagus. Gambar api marah. Bukan jangan kerjakan di situ. Fire. Wah, itu berarti menjelaskan gambar kebakaran. Nah, kalau ini? Ini tentang apa? Ya, itu bukan caption terjun, tapi bahasakannya lain, bebas barangkali ya, kebebasan. Oke, baik, Bapak akhiri. Sekarang Bapak tanya ulang pertanyaan terakhir. Caption itu singkatan dari apa? Silakan. Diketik di kolom chat. Caption itu singkatan dari apa? Silakan ramai-ramai ketik di kolom chat. Caption itu singkatan dari apa? Oh, caption itu singkatan dari apa? Ayo, silakan. Caption. Oke, sudah ada yang mengajukan. Dari Maria, credit accuracy, people, time, information, obvious, name, sexing, captions, oke, captions. Apa lagi? Siapa lagi yang lain? Ayo. Ya. Kita lihat siapa yang paling betul tulisannya. Iya, ada Dea, caption, credit accuracy, izin Ramaya, credit, resti, credit accuracy, times, information, office, name, sexing, hampir, hampir. Ya, berarti ini tulisannya asli ini. Names, ya, memperbaiki, Maria Clara, dari Neha, credit accuracy, time, information, office, name, sexing, wah, sexy net, wah. Bahasa baru dari Neha, sexy net, sexing, ya, maksudnya sexing ya. Ya, itu adalah usaha kalian menjawab, dan itu memang betul. Ya, itu tentang usaha kalian menjawab, itu betul. Jadi, dari cara menjawab itu sudah ketahuan siapa yang jawaban asli, siapa yang copy paste, dan siapa yang murni baru mempelajari kontennya. Perbaikan. Ya, sudah ada kembali dari Resti yang kehilangan satu huruf. Ya, terima kasih. Kalian sudah menjawab dengan baik. Jadi ingat, siapkan baik-baik caption kalian. Paling bagus gunakan foto Anda yang paling baik. Dan nanti di caption Anda, Anda sudah bisa membayangkan Anda mau menyampaikan pesan apa di caption itu dengan foto Anda. Karena syaratnya adalah foto caption. Besarnya foto caption. Oke, baik. Sudah hampir setengah dua. Adakah pertanyaan? Sebelum kita akhiri, ya, Giovanni Dilan, terima kasih. Credit, accuracy, people, time, information, obvious, name, sexing, sempurna. Ya, Bapak keep dulu jawaban-jawabannya. Dari Laurencia Silma, credit, accuracy, people, time, information, obvious, name, sexing. Izin ikut di sini, Pak. Keluar kalau di Zoom. Ya, silakan. Intan.
dari Felixia, credit accuracy time, information of views, name, sacking. Ya. Ini bahasa kalian unik-unik semua ini. Tapi itu adalah gambaran keaslian Anda. Terima kasih hari ini ya. Ya. Ini gayanya Indra Maya sudah mulai berubah. Ini Samir yang dari tadi menghibur kurang lebih 1 jam. Ah, oh, sudah tidak ada pertanyaan kah? Ya di YouTube ya, tidak ada pertanyaan. Siapa? Ya, mau diposting itu yang gambar toh, Pak? Ya, diposting. Diposting di Instagram atau di Facebook. Tunggu dulu Bapak perlihatkan contohnya yang karya teman kalian. Mudah-mudahan masih ada di sini. Ah, ini. Tunggu dulu Bapak perlihatkan ya, seperti yang dibuat oleh kakak kelas kalian. Jadi begini nanti postingannya. Ah, ini. Ini postingannya. Jadi tulisan itu ada di atas dengan di bawah, ya. Atau seperti ini. Bisa juga ini seperti tadi ya. Or like this one. Bisa begitu, Pak. Nah, ya, atau ya seperti ini. Oke, atau seperti ini. Tapi ini ya pernah bermasalah ya. Ingat, Bapak pesankan jangan buat pernah caption ya seperti ini. Ini pernah bermasalah ya. Saya ditegur satu provinsi. Karena apa? Ini menyinggung gurunya ya. Itu tidak boleh Anda buat. Jadi jangan jangan sembarang posting. Konsultasi dulu. Ini bolehlah. Nah, ini. Cuma ini menarik. Ya, terima kasih Intan pulang atas jawabannya. Betul. Oke, itu ya tentang jawaban untuk pertanyaan Maria. Jadi sama seperti brosur. Itu wajib Anda posting. Caption harus Anda posting juga di media sosial Anda. Kumpulkan like sebanyak-banyaknya. Boleh gabung antara Instagram dengan Facebook. Jumlahkan like-nya. Ya, kita gunakan kedua-duanya ya. Waktunya 1 bulan. Minggu depan kita akan belajar menebak makna caption. Bapak akan tayangkan beberapa caption, Anda tebak apa maknanya. Itu untuk pertemuan minggu depan. Setelah itu Anda melengkapi dan mengajukan apakah caption ini sudah betul. Tadi ada kelas yang langsung mengajukan. Belum 1 jam selesai pertemuan langsung mengajukan caption. Ya, karena mengedit di handphone. Sudah tidak ada? Indra Maya pimpin kita dalam doa sebelum bubar, sudah 1:30. Maksudnya memang ke pandita ki, di pisanina sana lah bagian. Mari kita berdoa, saya pimpin dengan agama kita masing-masing, yang agama Kristen saya pimpin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah membentuk kami dari awal hingga selesainya pelajaran kami. Semoga apa yang kami pelajari ini ya Tuhan, boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, guna kami pakai untuk meraih cita-cita kami ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada-Mu. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih Jim Ramaya. Terima kasih buat semuanya. Bapak Sapa dulu yang di YouTube ya. Terima kasih kehadirannya. Selamat menyongsong makan siang di rumah masing-masing. Sampai bertemu hari Rabu minggu depan dengan membahas caption. Bapak ambil gambar dulu ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Yang beruntung lah yang diambil, yang tidak diambil ya itu bisa. Bukan gambar. Ya Dea Garcia sudah muncul. Tunggu ya. Oke. Bapak tutup ya.